Oke, guys, balik lagi di channel Borneo Gaming. Nah, jadi di video kali ini saya akan bahas beberapa bocoran event yang akan hadir sebentar lagi di Mobile Legends, teman-teman. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas dulu event yang akan hadir nanti sore, teman-teman. Jadi event yang pertama adalah event Lucky Box. Nah, jadi Karina Revamp yang epic ini, yang Doom Duelist, akan dirilis lagi di Lucky Box nanti sore jam 3, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan skin ini kira-kira membutuhkan 3000 sampai 4000 diamond ya. Oke, selanjutnya di sini ada event Lancelot Swordmaster di resell juga, teman-teman. Nah, jadi nanti sore kita bisa pre-order untuk satu token gratisnya. Nah, terus kapan kita klaim token gratisnya, Bang? Nah, kita klaim token gratisnya itu tanggal 30 Oktober nanti. Nah, kalau kalian nggak sabar menunggu tanggal 30 Oktober, kalian bisa draw dulu di event ini. Dan ini adalah preview untuk hadiahnya, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang belum mendapatkan skin ini, kalian bisa gacha nanti sore. Nah, buat kalian yang menunggu tiket gratisannya, kalian bisa tunggu pada tanggal 30 Oktober nanti. Dan ini adalah preview untuk token gratisnya. Nah, kalian login pada tanggal 30 Oktober, kalian akan mendapatkan satu tiket gratis draw ya. Nah, token ini akan dihapus saat event berakhir, jadi jangan kalian simpan, teman-teman. Nah, selesaikan satu pertandingan rank klasik atau brawl, kalian akan mendapatkan satu tiket lagi. Nah, kalian top up total 50 diamond, kalian akan mendapatkan 8 tiket. Nah, kalian top up 100 diamond secara total, kalian akan mendapatkan 9 tiket. Nah, kalian gunakan 50 diamond di event Legend of Sword, kalian mendapatkan 2 tiket lagi. Nah, gunakan total 200 diamond di event ini, kalian akan mendapatkan 2 tiket lagi. Nah, gunakan total 500 diamond di event Legend of Sword, kalian akan mendapatkan 6 tiket lagi, teman-teman. Nah, total tiket yang bisa kita dapatkan di event ini sejumlah 29 tiket, teman-teman. Nah, ditambah 1 pre-order, jadi totalnya ada 30 tiket. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi bocoran event yang akan datang lagi, teman-teman. Nah, jadi di tanggal 6 November akan ada tiket Transformer lagi, teman-teman. Jadi kalian login, kalian akan mendapatkan satu tiket. Kalian top up satu kali, kalian akan mendapatkan satu tiket. Top up 100 diamond secara total, kalian dapat satu tiket lagi. Nah, top up 250 diamond secara total, dapat 3 tiket. Gunakan 100 diamond secara total, dapat 2 tiket. Gunakan 250 diamond, dapat 2 tiket. Jadi total di sini 10 tiket Transformer lagi, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa catat tanggal-tanggalnya biar kalian gak lupa, teman-teman. Karena banyak sekali event gratisan di Mobile Legends ini. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa bocoran untuk event-event yang akan segera hadir. Dan ini adalah akhir dari video kita. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Specks of dust.